Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Sehat semua ya? Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari pandemi COVID-19 ini. Nah, untuk kalian yang lagi di rumah aja daripada bingung mau ngapain, yuk lihat, kali ini aku mau ngasih tips-tips pemakaian lipstick yang bisa kalian pakai untuk hangout, untuk ngapus, ataupun untuk aktivitas sehari-hari. Oke, yang pertama aku mau ngasih tips lipstick yang bisa kalian pakai untuk hangout. Nah, kali ini aku mau pakai lip cream yang dari Wardah, yaitu Exclusive Matte Lip Cream. Nah, kali ini aku pakai yang nomor 05 yang Speechless. Gimana teman-teman hasilnya? Cantik banget kan? Nah, pakai warna Speechless ini bikin aku terlihat lebih muda karena warna-warna ini tuh aman dan sebenarnya masuk ke semutun kulit sih. Jadi kalau teman-teman pakai nggak usah ragu-ragu, gunain aja memenuhi garis bibir teman-teman. Jadi warnanya tuh akan secantik ini. Nah, kalau tadi aku udah ngasih tips lipstick yang bisa kalian pakai untuk hangout, kali ini aku mau kasih tips lagi yang bisa kalian pakai untuk ke kampus. Nah, aku tuh prefer untuk pakai YF Exclusive Matte Lip Cream yang nomor 03, yang Sila. Nah, aku coba dulu ya. Gimana? Cantik banget kan warnanya? Warnanya tuh nude agak kepink-pink gitu loh. Nah, untuk kalian yang lagi seneng-seneng nontonin drama Korea, nah ini juga kalian bisa ombre menggunakan warna yang merah. Di sini tuh aku pakai yang nomor 01 yang ready tip. Punya lip cream juga punya Wardah. Oh, coba ya, kalau di ombre tuh biasanya warna dasarnya nude kayak gini. Kemudian untuk bagian dalamnya kita pakai warna yang sedikit lebih terang. Pakainya dikit-dikit aja. Nah, kelihatan kan ombrenya? Kalau mau lebih rapi lagi, juga bisa ditetep pakai jari. Nah, ini hasil ombre lipsnya. Ini tuh bisa juga kalian pakai hangout. Itu tadi ketiga lipstick yang bisa kalian pakai untuk hangout, untuk ngampus, ataupun untuk di rumah aja. Nah, pastinya untuk di rumah aja kalian juga harus tetap cantik ya. Terima kasih sudah menonton video aku kali ini.